Halo guys, kembali lagi dengan saya. Salam satu hobi, salam kopi tanpa gula. Segelas kopi, sejuta inspirasi. Di depan kalian ada bonsai kelapa gading ya. Ini adalah bonsai kelapa pertama saya yang saya buat dari pohon yang memang tinggi ya. Tinggi, kita proses sedikit demi sedikit. Kurang lebih ini sekitar 5 tahunan. Gini dia jadinya sekarang. Ya, masih tetap mendapat perawatan walau tidak seintens dulu ya, karena beberapa hari terakhir ada sedikit kesibukan. Jadi kita akan melakukan perawatan lagi pada bonkla ini guys. Jadi jika bonklanya terawat, kita tidak perlu terlalu berpikir untuk melakukan proses penyayatan. Nah, ya. Ini akan kita sayat sedikit guys. Lihat dari bonggol sudah hampir nih 4 jari ya. Jadi pertumbuhan bonggol ini tergantung dari pot yang kalian gunakan guys. Semutnya banyak ini guys. Jadi beberapa pohon saya itu pindahkan ke pot-pot yang lebih besar. Itu tujuannya tidak lain untuk memudahkan dalam perawatan. Karena di pot besar kita fokus pada bonggol ya. Setelah bonggolnya besar, baru kita akan lakukan perawatan yang lebih intens. Sayat. Mungkin hanya 3 titik sayatan saja sekarang. Oke. Asalkan jangan sampai sangat terlambat menyayat, itu akan berdampak buruk pada bonklanya ya. Itu daunnya akan menjulang tinggi, guys. Nah, ini sedikit saja. Nah, ini enaknya kalau pohon-pohon yang sudah jadi ya, kita tidak terlalu ekstrim untuk melakukan proses perawatan. Nah, jadi sudah selesai perawatannya untuk sayatannya. Ini biarkan saja untuk berproses ya. Jadi selama jeda saya juga belajar membuat bonsai-bonsai dari pohon waru ya, dan pohon kimeng. Ada juga beberapa pohon dari anting putri dan loa. Oke, sekian saja video kali ini. Semoga bermanfaat. Salam satu hobi.